wanita terkuat di muka bumi, Nabi Hud mendaki seperti Ninja Hattori melewati gunung, melewati lembah. Nuwun Mbah Sumbi. Buat spiritual juga bagus ya, energinya keren. Saya baru sakit Pak, ada ospek kayak gini Pak. Ada, ampun Mas Rahmat. Wuh, ini pohon-pohon yang jarang ada. Dan di sini semua dilindungi dalam alam, karena ini termasuk dalam Taman Nasional. Kenapa? Ya Allah, kenapa? Bengek kamu mah, udah diabetes sama bengek kamu. Ya. Lestari. Nah, kita udah sampai di kemah Merbabu. Merbabu. Nah, rencana kita di sini mau explore dong pastinya sama Panji Petualangan, Tio Survival, dan ada juga Pak Wiradoro di bawah. Nanti kita mau ke curug yang katanya di sini banyak ularnya, banyak hewan-hewan yang eksotis. Eksotika. Langka katak tanduk dan lain-lain. Wih, keren. Iya, karena di sini juga pengelolaannya asik banget. Di Kemah Merbabu nih, langsung view-nya, langsung bawah sana, Boyolali, Semarang. Nanti kita langsung gas ke curug ya. Iya. Mau mencari sesuatu, entah ada apa di sana. Nanti kita helping bersama. Oke. Petualang, ada di survival, Cipote Gang pastinya. Kita mulai pendakian teman-teman. Ini kita sudah sampai pertengahan Merbabu. Gimana pun, Panji Mas Tio dan teman-teman udah di depan tuh sana. Kita bawah langsung jurang teman-teman. View yang asik. Ini pendakian khusus untuk mengeksplor alam Merbabu. Hati-hati. Panji di depan. Jadi kalau mau lihat view yang lain langsung belok ke channelnya Panji Petualang. Monggo Pak Mas. Asik samping. Wanita terkuat di muka bumi lagi ikut mendaki seperti Ninja Hattori, lewati gunung, lewati lembah.
Mbak Nurun, Mbak Sumbing. Mantap. Wih, banyak jamur-jamur aneh yang jarang kita temui. Wah, padang ngetem. Semua jenis pakis bisa dimakan. Yang nggak bisa itu bawah situ. Apa tuh? Itu kan kampung pakis di situ nggak bisa dimakan. Nggak bisa dimakan. Magelang. Nggak bisa dimakan, tapi tempat bernafkah. Iya, tempat bernafkah dan berkarya. Nggak bisa dimakan, ini cuma tempat cari makan. Depan, depan, depan. Wih, ini pohon-pohon yang jarang ada. Dan di sini semua dilindungi, teman-teman, karena ini termasuk dalam Taman Nasional Gunung Merbabu. Jadi kalau di sini kakinya harus diservis lagi. Iya. Nanti tampak. Bisa naik langsung turun. Segar banget. Oh, segeran ini. Misalnya dia terbiasa di enggak botol kemasan. Nah. Kenapa geser Pak Lumanap? Kenapa ini geser Lumanap? Kenapa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Belum berdoa. Hai, sentimen nih air kecil ini. Segar, masih buat cobain, masih buat. Oke. Udah cobain, segar banget air sumpah. Enak banget. Dingin banget. Dingin banget. Kualat lo. Untung orang tua. Tapi inilah wujud kasih sayang dari kita, pecah. Yang di, yang di. Ya, elah dia lah, dia di kotan. Oh, udah kan semua. Tadi saat ini udah nanti bisa. Enak, enak. Cobain, Pak. Jadi jangan pindah kali ya. Sendiri. Jangan main-main sama alam. Seger. Kalau kita main nah. Biasa aja. Jadi kalau mau main itu. Lha nun, Pak, monggo. Oh, iya. Monggo, monggo.
kita bertemu sama warga yang sedang bergotong royong. Membenarkan saluran perairan desa. Asik. Swadaya masyarakat yang sungguh luar biasa di sini, teman-teman. Gotong royongnya lah. Patut dicontoh. Di atas. Oh, itu kelihatan tuh. Iya, gila. Oh, iya, itu bagus kan. Mantap. Itu namanya prosesan apa, Mas? Semburan. Semburan. Jadi pertemuan mata, sebuah aliran air. Ya, betul. Di ini air semburan. Jadi ketemu dari beberapa titik itu biasanya orang suka itu. Buat spiritual juga bagus. Iya. Energinya keren. Iya. Banyak ya. Kenapa? Kita lupa Mas. Tujuan kita adalah jalan ini. Aduh, kalau itu tempuran, kalau gua kena tempur ini dikerjain Rahmat nih, kuprat nih emang. Pak, saya baru kebun sakit, Pak. Ada ospek kayak gini, Pak. Aduh, ampun Mas Rahmat. Maafkan saya masyarakat. Tangan saya belum full. Jadi baru bangun sakit. Aduh, aduh dikerjain ini. Gila, gila. Permen mau. Kenapa? Kenapa? Ya Allah, kenapa? Bengek kamu mah udah diabetes semua bengek kamu. Ya elah. Allahu Akbar. Aduh. Aduh, oksigen banyak. Kita masih jauh nih, Pak. Hah? Iya. Bener loh, Pak.